Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Ternyata di sini Deva Mahendra diam-diam bongkar hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Di sini sangat terbukti Arya Saloka dan juga Amanda Manopo benar-benar menjalankan cinta lokasi ya guys. Aduh, bikin heboh nih guys dengan ungkapan Deva Mahendra terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Lanin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi suasana dibikin heboh dengan ungkapan Deva Mahendra kepada publik. Di sini Deva Mahendra bongkar antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang sesungguhnya, karena mereka benar-benar menjalankan cinta lokasi. Maka dari itu Deva Mahendra membeberkan semua di sosial media agar supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tidak hanyut dalam kebersamaannya. Nah guys, gegeral itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.